seringnya. Telah menginjak usia kepala 4, diva tanah air Krisdayanti kini memang terlihat lebih aware untuk menjaga kecantikan. Bahkan demi bisa selalu tampil cantik dan awet muda, wanita yang akrab disapa Kadi itu pun rela mengeluarkan biaya ratusan juta rupiah untuk melakukan perawatan stem cell yang juga menjadi treatment kecantikan andalan sejumlah artis Hollywood seperti Kim Kardashian dan Victoria Beckham. Oh iya, kalau misalkan stem cell memang sudah 3 kali saya di Jerman. Sekali perawatan memang 200 juta itu stem cell aja ya dok? Iya, stem cell yang aja. Lain, saya perlu baju show, perlu make up dan lain-lain. Ya itu memang, ya memang. Diperlukan, dibutuhkan, dan memang ya kalau bisa saving untuk itu, kenapa enggak? Ada harga yang memang yang harus dibayar. Bahwa kita tuh mengirimkan sampel ke luar negeri, dan dalam waktu 12 jam harus langsung live diinjekkan gitu. Dan memang biayanya sangat besar karena memang investasi kesehatan. Ya, investasi kesehatan. Mendengar sebegitu fantastisnya biaya perawatan yang dilakukan oleh Krisdayanti, lalu apakah sejauh ini Krisdayanti sendiri tidak pernah mendapat komplain dari sang suami? Pertama komplain, tapi setelah berangkat dan merasakan, ngajak lagi. Tahu manfaatnya. Tahu manfaatnya. Justru kayak suami saya itu kan tinggalnya di Timor Leste ya, kerjanya juga di Timor Leste. Di sana itu kan cuacanya ekstrim panasnya, gitu kan. Jadi justru rajin untuk facial gitu ya, bukan untuk genit-genit atau memanjakan, tapi memang perlu mengeluarkan pori-pori yang apa, sel kulit mati lah ibaratnya kayak gitu. Sejak menikah dengan saya kan harus balance gitu kan, harus balance. Jadi kayak misalkan melakukan stem cell juga kalau bisa bersama-sama dengan pasangan kita gitu. Iya, budgetnya double beneran. Tidak hanya mengajak sang suami Raul Lemos untuk rutin melakukan treatment berharga fantastis tersebut, Krisdayanti pun mengaku telah mendepositkan tali pusat kedua buah hatinya, Amora dan Kellen, agar nantinya mudah menjalani stem cell. Amora sama Kellen memang sudah didepositkan umbilikalnya, tali pusatnya dia di Singapura. Dan itu memang sudah jadi tren semenjak 2010 di Singapura. Jadi insya Allah kalau ada apa-apa juga masih bisa dipakai. Jadi karena saya udah saving itu, nggak usah khawatir. Dan anak-anak kan ada insurance juga.